Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel saya Misteri Cedok. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Saat ini saya sekarang ada di Gladak Werak. Bercerita tentang kemarin hari Rabu pengetesan jembatan di Gladak Werak ini. Monggo, kita jalan ke depan. Lihat-lihat. Ini ada eskalator di depan saya. Dan melihat apa yang di depan. Ikuti saya terus ya. Kita jalan-jalan ke depan dulu. Ini sedang pembenahan proyek pondasi di depan saya ini. Kemarin longsor ini. Terjadi longsor entah hari apa ini, saya enggak tahu. Ini di depan saya ini. Ini pembenahan jalan menuju ke Gladak Werak ini. Nggih, Mas. Nah, ini pembenahan dan perakitan besi ini mau menuju ke arah depan Werak itu, dan juga dilakukan pengeraman-pengeraman ini. Nah, para pekerja-pekerja proyek ini. Terus saya ke depan dulu. Lihat yang di sana. Let's go, kita ke depan dulu dan lihat-lihat di sana. Saya akan menuju ke jembatan yang utama, Gladak Weraknya itu. Walaupun jalan pun yang di sebelumnya jembatan dari timur ini sudah dilakukan penggalian jalan. Dan ini saya bertemu dengan teman saya ini, ya juga let's go, kita jalan-jalan dulu ke depan. Oke, kita mendekati ke GP. Yang kemarin itu dilakukan pengetesan jembatan, dan entah hari apa itu nanti masih belum tahu jalurnya itu dibuka. Dan lihat-lihat di jembatannya itu. Nah, ini sebelumnya di jembatan ini ada pembatas-pembatas jalan. Ini
juga diadakan antisipasi pondasi penyekatan supaya enggak terjadi longsor. Let's go. Kita berjalan ke depan dan lihat-lihat dulu di depan. Nah ini masih peralatannya masih belum diambil. Ini berarti masih jalannya itu masih belum diaktifkan. Nah ini alhamdulillah sudah mendekat jembatannya. Ini jembatan yang baru, sobat. Nah, ini yang kemarin itu sudah di pengetesan di sini, juga didatakan alat-alatnya juga. Pengetesan maksimum berat. Nah, ini. Ini yang baru ini. Jembatannya yang baru. Saya jalan-jalan ini langsung ke posisi ke sana. Oke. Masih belum diresmikan ini. Masih kemarin juga di cuman pengetesan aja. Ini saya ada di atas ini, di jembatannya ini. Hahaha, di sana juga itu dikasih penyekatan apa itu namanya jaring supaya mengatasi antisipasi kelongsoran itu. Dan di depan saya itu ada logonya punyaan proyek Adikarya. Nah ini. Di sini juga ada kasih nama jembatan Besuk Kobokan. Nah, ini. Kayaknya ini punyaan Adikarya ini, proyek Adikarya. Tepat saya ini ada di depannya, sobat. Masih pagi ini. Pekerja-pekerja pun juga belum berangkat. Nah ini dan besi pun masih ada ini, masih belum dipasang dan tandanya ini masih belum diresmikan sepenuhnya. Dan ini jembatan ini tandanya masih aksesnya dari Lumajang Malang ini masih belum dibuka sepenuhnya. Itu. Ini insya Allah sudah kuat. Dan lihat tunggu aja peresmiannya dibukanya ini. Jembatan Ladak Perak.
Nah, yang itu jembatan yang kemarin itu akses sepeda motor aja, itu yang dulu itu. Jembatan sementara itu yang dulu ya. Ini saya ada di atasnya jembatan ini. Dan itu terlihat para pekerja masih belum datang. Ini masih pagi saya di sini. Tadi saya sudah mengutarakan tahap perakitan besi atau pengeraman besi yang di bawah itu, arah ke jembatannya itu longsor. Oke, kita maju dan arah pulang ini. Saya pun juga pagi ini ke sini. Menuju arah pulang ini udah. Dan jangan lupa subscribe, like, komen ya sobat. Biar apa? Biar punya informasi dengan saya, berbagi wawasan gitu. Dan jangan lupa kalau bisa acungkan jempol sobat. Gitu ya. Ya, supaya nambah-nambah di YouTube saya. Cuacanya juga lumayanlah cerah ini, masih pagi. Nah, itu akses yang pertama itu yang darurat jembatannya ini. Nah, ini sobat, langsung saya ambil videonya ini dari handphone saya sendiri. Oke, kita turun ke arah motor saya, arah pulang. Posisi saya ini turun. Dan jangan lupa ya, subscribe. Nah, jembatan Perak. Nah, ini saya ambil dari samping jembatannya. Oke. Kita turun ke bawah aja. Arah pulang. Monggo, terus kita arah pulang. Dan di depan saya itu ada pembenahan yang kemarin itu longsor. Ini saya ulang lagi yang saya menceritakan yang tadi ini, dan juga ada material-material besi ini buat ramannya di jalan ini yang longsor. Dan akses pun walaupun kendaraan motor ini tidak bisa masuk karena masih belum, jalannya masih belum resmi dibuka. Nah, dan alat berat pun masih di tengah-tengah jalan dan masih buat kerja. Ini eskalatornya juga 2 unit. Nah,
Kita ke depan, let's go. Dan ini untuk pembongkaran tanah ini rupanya nih, berputar ini. Dan ini, nah, ini tahap pembenahan yang dulu longsor ini dilakukan pengeraman dan menuju tahap pengecoran, entah nggak tahu ini infonya pengecorannya itu entah kapan, masih belum tahu. Oke sobat, saya pamit undur diri dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.